لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله. Insyaallah semua yang mendengar Allah Ta'ala kurniakan kesejahteraan dan keberkatan dalam hidup ini, insyaAllah. Terengganu mahu lahir dengan kemajuannya yang berteraskan keberkatan. Moga Allah Ta'ala kurniakan keberkatan kepada kita semua. Dan keberkatan itu lahir dengan sifat takwa kepada Allah. Kita akan berhadapan dengan suatu perayaan yang besar dalam Islam yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Yaumu Arafah wa Yaumu Nahri wa Ayyamu Tashriq Aiduna Ahli Islam. Hari Arafah, hari korban dan hari-hari tashrik merupakan hari raya kita bagi umat Islam. Bagaimana kita nak menyempurnakan dan nak mengisi hari raya ini dengan keberkatan? Walaupun seluruh para haji sedang mengungkapkan kalimah yang sangat hebat, labbaik Allahumma labbaik. Pada hari Arafah, seluruh para haji berhimpun di hari Arafah, di padang Arafah, membuatkan Allah Ta'ala berbangga dengan para malaikatnya terhadap himpunan para malaikat, himpunan hari-hari Arafah oleh para haji. Marilah kita ambil peluang untuk menghidupkan hari Arafah dengan ibadat puasa, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru as-sanatal madiyah was-sanatal qabilah. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah Taala hapuskan dosanya, yakni dosa-dosa yang kecil pada setahun sebelum itu dan setahun yang akan datang. Besarnya berpuasa pada hari Arafah, besarnya kelebihan hari Arafah. Dan saya harap seluruh pimpinan masyarakat dan rakyat negeri Terengganu agar kita menghidupkan hari Arafah dengan zikir, dengan ibadah. Lanjutan daripada itu, insya-Allah kerajaan negeri akan mengadakan satu program di peringkat negeri di Kompleks Seri Iman pada malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu 8 Zulhijjah, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu. Program penghayatan Hari Arafah. Kerana besoknya kita menggalakkan seluruh rakyat Terengganu yang Muslim berpuasa, kemudian berbuka bersama-sama di masjid yang ditentukan. Kemudian insya-Allah ada tazkirah yang akan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, agar seluruh rakyat menghayati hari Arafah, dan seluruh yang ada kesempatan hadir pada majlis perasmian hari Arafah bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan seluruh pimpinan negeri dan masyarakat, insyaAllah. Selamat datang. Jangan lupa kita sama-sama menghayati hari Arafah. Kita hadir hari perasmian penghayatan hari Arafah dan program-program yang diadakan di setiap daerah, insya-Allah. Selamat menghayati Hari Arafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.